Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam netizen yang budiman dan budiman, itu ada orang gila di belakang. Hari ini kita sudah menyelesaikan pesanannya Om Ardi ya, Ardi Jainuddin dari Kerawang ya. Alhamdulillah unitnya sudah selesai hari ini, warna abu ya unitnya, tahun 2015 Gen 3 tahun 2015, warna abu seperti yang udah kita lihat ya. Ini sudah di upgrade ya guys, pakai body kit. Nanti kita kelilingin bodinya ya. Di depan sudah ada alis lampu ya. Ini sudah ditambah alis lampu ya guys. Alis lampu sudah kepasang ya. Di kanan kirinya sudah kepasang. Body kit ya. Body kit. Fog lamp yang berfungsi sebagai lampu kabut seperti biasa. Kita kelilingin dulu bodinya ya guys. Ini velgnya ring 16. Velg ring 16. OM ya, copotan. Side skirt juga sudah kepasang. Lalu ada spion retract. Spion retract udah pasang ya. Jangan lupa ketinggalan emblem VVTi. Lalu ada handle chrome beserta talang air. Kaca film ukurannya 40-60 ya. Depannya 40, samping kanan kiri belakang 60 ya. Nih. Dari depan samping ya. Seperti ini bodinya. Wih, keren guys. HD lah pokoknya. Ya, untuk bagian belakang ya. Untuk bagian belakang sudah terpasang sirip hiu yang berfungsi sebagai antena. Ini agak gelap ya. Nah, ini sirip hiu yang berfungsi sebagai antena, lalu emblem Vios G. Lalu emblem Vios TRD ya. Vios TRD sudah kepasang ya. Itu di spoilernya ada stop lampnya. Jadi kalau ngerem itu lampunya nyala, guys. Beserta mata kucing yang bawah ya. Dia nyala bukan mengeong. Nah, itu ada kamera mundur. Plat nomor juga depan belakang sudah kita pasangin cover plat ya, yang bisa menyala. Keren guys, keren, keren, keren asli. Nggak malu-maluin di tongkrongan ini guys. Oh ya, warna abunya, ini sedep banget guys. Nah ini dari samping nih. Dari sampingnya seperti ini guys. Nanti sebentar lagi orangnya datang, kita akan interview orangnya nih. Ya, mantap. Kita masuk ke interior aja ya. Interiornya sudah diapain aja nih. Nah, ini ya. Nah, interiornya seperti ini ya guys. Nih, sudah two-tone ya, hitam dan beige. Biasa piranti wajib, ini power window ya, automatic turun di driver ya. Lalu lampu kolong dashboard. Ada audio double din, touchscreen ya, Android itu ya, 7-in ya. Kita pakai konsol box juga, kita pasangin konsol box ya. Ini joknya sudah kita jahit paten, karpet dasar, plafon, semua ya. Sudah full upgrade guys. Tuh, seperti itu ya guys, sampai belakang. Nanti saya videoin ya, belakangnya, untuk lebih jelasnya ya. Nah, seperti ini ya, penampakan dari depannya, seperti ini. Keren. Asli, nggak malu-maluin. Untuk di belakangnya juga ya, di belakangnya sudah terpasang power window juga ya. Power window. Di konsol boxnya ada aksen chrome dan aksen panel wood ya, itu seperti itu. Nah ini bagian belakang ya, bagian belakang seperti ini. Ini kondisi agak mendung-mendung ya guys, jadi agak gelap. Nah seperti itu ya. Nanti saya buka dulu pintu yang bagian sana ya, biar terang, biar mantap ngeliatnya. Nah itu ya guys ya. Nah ini bagian belakang seperti ini ya, jadi sudah dirubah, sudah jahit paten ya. Seperti request pembelinya ya guys, seperti ini ya. Itu. Nah ini ya, buat teman-teman yang mau unit seperti ini, kita paketan di 24 juta ya, untuk paket sporty ya guys. Paket sporty 24 juta, untuk harga unitnya 82,5, unit 2015. Bisa dibuat dengan warna lain, warna hitam, silver, abu, putih, dan lain-lain. Kalau ada stoknya ya, saat ini ya stoknya ada sih. Sebentar lagi orangnya datang, kita akan interview orangnya. Ya guys, gua saat ini bersama dengan Om Ardi ya dari Kerawang. Ini tadi sempat nyasar. Ini mobilnya sesuai dengan request, upgrade-nya sesuai dengan request. Gimana Om? Kesan dan kesannya Om? Suaranya agak kenceng kan biar kedengeran. Oke, siap. Untuk pembelian mobil ini, oke, mantap. Mantap, surat-surat lengkap ya? Surat-surat, alhamdulillah, lengkap. Surat-surat lengkap guys, ada BPKB, STNK, pelepasan haknya juga ada. Pelepasan haknya juga ada, terus kwitansi kosong sama kwitansi pembayaran ya guys. Jadi untuk teman-teman yang buat
upgrade ya buat unit. Kita kasih surat-suratnya lengkap, kuitansi ada, semuanya aman. Jadi kita nggak akan mempersulit si customer untuk balik nama, bukan begitu Om? Iya, iya. Ya, gitu ya. Jadi, terima kasih Om. Siap, sama-sama. Ini gimana tadi setelah lihat unitnya? Ya, setelah saya lihat unitnya, nggak ada kendala. Aman, aman ya? Ya, aman. Aman. Ini langsung balik ke Kerawang? Langsung balik ke Kerawang. Siap. Oke guys, gitu aja. Gua jangan sering-sering nongol di video ya. Soalnya nanti gua terkenal ya. Oke, segitu aja guys ya. Bye.